Sahabat Kece, ajang kompetisi bulu tangkis yang sangat prestisius, BWF World Tour Finals akan segera digelar mulai Rabu 27 hingga 31 Januari 2021. Dan Indonesia mengirimkan 5 pemain di turnamen yang hanya diikuti oleh 8 pemain terbaik di masing-masing sektor sepanjang 1 tahun terakhir. Dan 2 turnamen Super 1000, Yonex Thailand Open dan Toyota Thailand Open, menjadi turnamen terakhir untuk pengumpulan poin bagi para atlet badminton top dunia tersebut. BWF World Tour Finals masih akan diadakan di Bangkok, Thailand, tepatnya di Impact Arena. Dan turnamen ini akan menggunakan sistem round robin. Dikutip dari Badmintalk, setidaknya akan ada wajah-wajah baru yang baru pertama kali mengikuti BWF World Tour Finals kali ini. Munculnya wajah-wajah baru yang mungkin beberapa di antaranya sedikit kurang familiar di jajaran pemain top dunia juga dikarenakan absennya para pemain top dunia seperti China dan Jepang yang selama 1 tahun terakhir ini jarang bahkan tidak mengirimkan para pemainnya. Adapun pada BWF World Tour Finals kali ini, Indonesia berhasil meloloskan 5 wakil. 2 di antaranya merupakan wakil dari sektor ganda campuran, Praven Jordan melatih Daiva Oktavianti, juga pasangan Hafiz Faisal Gloria Immanuel Wijaya. Sementara 3 wakil lainnya, ada Anthony Sinisuka Ginting dari Tunggal Putra, kemudian Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan dari Ganda Putra, dan Gracia Poli Apriani Rahayu dari Ganda Putri. Lolosnya para pemain ke BWF World Tour Finals berdasarkan peringkat mereka di Race to BWF World Tour Finals. Dan berikut adalah pemain yang telah lolos ke BWF World Tour Finals 27 hingga 31 Januari 2021. Di sektor tunggal putra, ada Victor Axelsen dari Denmark, kemudian Anders Antonsen dari Denmark, Chow Tien Chen, Taiwan, Wang Sui dari Taiwan, Ang Kalong Angus dari Hong Kong, Srikan Kidambi dari India, Li Zijia dari Malaysia, dan Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia. Untuk sektor tunggal putri, ada Carolina Marin dari Spanyol, Tai Su Ying dari Taiwan, Ratchanok Intanon dari Thailand, An Seyang dari Korea Selatan, Pornpawi Chochuong dari Thailand, Michelle dari Kanada, Evgenia Kosetskaya dari Rusia, dan Pusarla Venkatasindhu dari India. Kemudian di sektor ganda putra, ada pasangan Taiwan, Liang dan Wang Chilin, Aron Syah Soh Woyik dari Malaysia, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dari Indonesia, Aung Yeosin dan Theo Oye dari Malaysia, Vladimir Ivanov dan Ivan Sozonov dari Rusia, Marcus Ellis Chris Langridge dari Inggris, Ben Lane dan Shen Fendi dari Inggris, dan Choi Solgyu Seo Seungjae dari Korea Selatan. Sementara untuk ganda putri, ada Gracia Poli Apriani Rahayu dari Indonesia, Lee Sohee Shin Seungchan dari Korea Selatan, Kim Soyoung dan Kong Hyeong dari Korea Selatan, Chloe Bird dan Lauren Smith dari Inggris, Jonggolpan Kitty Tarakul dan Rawinda Prajongjae dari Thailand, Linda Effler dan Isabel Hetrick dari Jerman, Chow Mei Kwan dan Li Mengyan dari Malaysia, dan Vivian Hu Yap Cheng Wen dari Malaysia. Dan yang terakhir adalah sektor ganda campuran. Ada Marcus Ellis Lauren Smith dari Inggris, Mark Lamfus dan Isabel Hetrick dari Jerman, Dechapel Pua Faranukro Sapsiri Thai Ratanachai dari Thailand, Tom Gikel dan Delphine Delru dari Prancis, Praven Jordan melatih Daiva Oktavianti dari Indonesia, Seo Seungjae dan Chai Yujung Korea Selatan, Hafiz Faisal Gloria Immanuel Wijaya Indonesia, dan Goh Sun Huat Lai Sevon Jamie dari Malaysia.